Suruh, ngolor aja lu, di musola ada ajam tuh. Hah? Ayo, kita serbu lagi dia. Maksud kau kita curi hatinya? Ya iyalah. Ya bukankah kita sudah mendapatkan satu keberangkatan dari dia, Din? Yang satunya lagi lu mau cari dari mana? Kita harus ikhtiar terus biar dia ngokusin aja kita berdua. Tanggung kan kalau cuma satu, siapa tahu bisa, oke? Oke. Ya, ini baru. Lu anda kebun pergi dia. Kayak ada yang lewat tuh. Siapa yang pakai air tuh? Kayak mau nyemprot kebakaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira siapa? Abis pada berenang ya bang? Begitu husuknya kami berwudu hingga tak terasa air mata jatuh ikut membasahi tubuh James. Numpang sholat sebentar bang. Belum ada isya. Sholat sunnah bang. Ya Allah, rasanya sholat wajib pun belum cukup untuk awal. Silakan Arhaj. Fadal. Astaghfirullahalazim. Azam. Gua kirain siapa, apa yang ngenalin. Maklumlah Jam, di saat-saat menjelang haji ini spiritual kami sedang dalam keadaan kondisi yang sensitif. Merinding gua denger omongan lu seru. Sorry Jam, ku tinggal sholat dulu ya. Silakan. Seandainya kita bisa berangkat berdua, Din, ya. Ya cepet sholat, keburu kering tuh wudhu lo. Saya terharu bang melihat kekhusyuan mereka. Subhanallah. Bang, kayaknya saya harus segera pulang bang. Ada saudara mau datang. Hati-hati di jalan coy. Salam buat Bang Udin Bang Asroleh. Beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Din. Ini deh. Cepetin sholatnya. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bacaan apa itu? Belum jauh itu. Ajam! Eh. Duduk. Lo tahu kan, sholat itu adalah cara
dari hamba-hamba Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya seluruh pikiran, ucapan, gerakan jiwa dan raga hanya tertuju pada Allah semata, bukan azab. Pulang. Ntar malam aja deh bang, si mau ronda. Tadi lu kagak ngeributin ronda, kenapa sekarang ngeributin ronda? Pulang. Kelaut dah mulai kita. Ya gara-gara si tukang jagal itu, Din. Eh, ngomong apa lu? Allah Akbar. Bang Jack yang cerita ke gue subuhan tadi pagi di musola. Jangan dengerin yang jelek-jeleknya aja dong. Bang Jack gak jelek-jelekin lu. Dia santai aja. Ya kalau Pak Ustadz ingin tahu, kami melakukan semua kegilaan itu karena keinginan kami yang kuat untuk merebut ridho Allah. Pakai cara yang baik dong. Dan kenapa ridho Allah harus direbut? Ya kami merasa Allah tidak memberikan ridhonya dengan mudah terhadap kami. Makanya kami harus merebutnya. Bisa loh merebut sesuatu yang ada dalam genggaman Allah. Ya kenapa tidak, Star? Asal Allah tak menaikkan tangannya lebih tinggi dari yang bisa kami jangkau. Subhanallah, itu namanya lu berprasangka baik kepada Allah supaya dimudahkan. Murid siapa sih lu? Ya murid Ustaz Ferry lah. Cakep. Kaki lu, Din. Ustaz, biarin saya aja ngepel, ngapa sih? Lu mau namu apa mau kerja? Mau namu? Masa tamu gua suruh ngepel? Terus. Ya kami mohon bantuan Ustadz membujuk Ajam untuk menambah satu lagi jatah buat haji kami. Enggak malu loh, dikasih atua juga kebanyakan. Haregene ngongkosin haji. Jangan paksa Azam untuk lebih baik dari itu, kecuali dia sendiri yang mau. Jadi mesti gimana nih Pak Ustadz? Sisanya lu cari sendiri. Kalau gak dapet juga jangan maksain. Salah satu aja yang berangkat. Eh, Payo nyusul. Mana ya, Sul? Belum ada ide nih buat maksa aja merogoh dompetnya lagi. Din. What? Si Azam itu kan orangnya kan berperasaan. Jelas. Kalau gak perasa, mana mungkin dia jadi playboy? Kita siasati dia dengan sapu lidi ini, Din. Gila lo. Kita gebukin dia. Kau perhatikan, Din, ya. Nih, kau perhatikan. Kita ini ibaratkan sapu lidi. Jika sapu lidi ini disatukan, maka akan menjadi kuat. Nih, jika diserai-beraikan, akan menjadi letoy. Good. Disitulah kekuatannya, Din. Kita, dua sahabat ini, harus bercerai untuk menggedor rasa bersalah asa. You know? Hmm?